Halo guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal main game Bleach Immortal Soul. Dan di video kali ini kita bakal coba gacha untuk limited karakter Ulquiorra versi 2 di server luar guys. Nah di sini di akun kecil gue kebetulan bannernya udah muncul untuk karakter Ulqui versi 2. Nah ini bannernya nanti kita bakal gacha karena ini salah satu karakter core yang paling banyak dipakai nanti di endgame ya. Ini core Ulqui kalian pasti udah tahu ya. Efeknya itu ada bisa regenerasi setelah diserang. Ntar gue lihat nih sedikit skillnya Ulqui versi 2. Ini tipenya Black Tortoise ya. Ini ultimate-nya juga AoE. Untuk detailnya nanti kalian bisa baca aja sendiri lah ya, pasti kalian udah paham. Nah untuk efek soul heal-nya di sini. Bukan ini. Ini. Nah, ini guys. Efeknya bisa ngurangin damage tergantung berapa persennya itu dari level soul. Kalau level 1 cuma 21 dan yang paling bagus ini bisa ngeregenerasi berapa persen itu tergantung dari levelnya juga setelah diserang ya. Jadi bisa ngeregenerasi setelah diserang guys. Ini bagus banget buat bertahan nanti di end game. Nah, oke. Okay. Langsung aja tanpa basa-basi kita bakal gacha karakter Ulqui versi 2. Nah, tapi untuk cukup bintang 2 aja. Di sini seperti biasa setiap 10 kali summon ada guaranteed Ulqui versi 2 dan di sini ada akumulasi login. Dan cukup summon 50 kali aja untuk bintang 2. Dan kalau limited karakter biasanya itu ada Soul Jade Rebate. Nah, ini. Kayak ada rebate jadi kita bisa lebih menghemat guys. Oke, ini dia semuanya. Pertama free summon dulu. Set. Oke, nice. Ini juga kita summon. Nah, buat kalian yang mau main Bleach Immortal Soul tinggal download aja di Go App ya, guys. Oke, ini kita summon-summon dulu nih gratisan. Oke, Soul Jet. Oke, sekarang kita ke summon multinya. 10 kali summon pertama ini dia. Oke, kita lihat. Nah, ini Dima. Kokigenyo. Ini ada guaranteed cert ya 5, udah pasti. Dan biasanya kalau 50 kali summon nanti ada SSR, guys. Oke, kita lihat. Mau aja dapat SSR yang bagus. Oke, nice. Ini multi yang kedua. Bismillah. Oke. Watashi wa mou sukoshi se ga hikukatta. Jinta homerun. Oke, nice, udah 10 ya. Ini ada SSR Hiyori, Luffy sama Yami. Ini udah 20 kali summon kita claim nih dapat 2 per box. Nice. Oke, ini multi yang ketiga guys. Set. Sotaichou dono. Ika ga saremasu? Sertosen, Yami. Udah 19 guys. Kita lagi nih yang keempat. Set. SSR-nya belum nyantol. Senshi ga inochi goi o suru mono ja nai yo. Oke, udah 24 guys. Sekali lagi ini kurang kita ngambil di rebate ya. Nah ini kita klaim lumayan. Oke, nice. Dapat banyak nih. Oke, jadi 4000 lagi guys. Ini kalian bisa ngabisin banyak soul jet dan ada pengembaliannya. Ini maksimal kalian bisa ngabisin sampai berapa nih, 60.000 soul jet guys. Dan setiap itu ada pengembalian 600 dan reward yang lain, ada omniser juga. Oke, dan oh ya, by the way, di sini untuk season pass yang keempat itu ini Kukaku Shiba ya SSR. Skillnya nanti kalian bisa cek aja di video sebelumnya udah ada nih untuk season 4 nya guys.
Oke, ini juga ada reward ini, akumulasi setiap bintang ya. Ya, kita cukup bintang 2, ini dia last summon. Ada SSR biasanya guys, kalau 50 kali. Set, nah kan. Dapat Tessa guys. Oke, udah 50 kali summon, kita claim. Nah ini. Oke, udah 30 ya, langsung aja kita combine. Nah ini. Oh ini ada solusi juga nih, tas kita pakai guys. Nice, 550, mantap. Oke, kita combine guys. Nah, ini ya Ulquiorra versi 2. Mantap. Ini kalian share nih, taruh karakter baru, lumayan dapat reward ya. Aduh ini apa nih? Stuck. Oke, kita udah komen langsung aja kita upgrade ya, coba untuk karakter Ulqui versi 2 nih. Di sini guys. Oh ya. Dansador Verde. Kita claim dulu belum kan. Nah, ini lumayan. Tapi untuk bintang kuat, bintang 4 itu worth it guys. Artinya lumayan keren ya. Oke, nanti aja lah ya update-nya. Nih kalau bintang 2, ini skill satunya damage ke target tunggal dan ada extra damage berdasarkan 300% dari defense target, dan setelah dilepaskan skillnya di sini ada critical chance meningkat sebanyak 20% untuk satu ronde. Oh nice, ini ultimate skillnya ke semua musuh ya, AoE. Menyebabkan damage ke semua musuh dan mencuri 10% dari defense target untuk satu ronde, dan di sini ada single target di arena itu yang tercuri 40% defense-nya. Jika skill ini telah digunakan sebelumnya, subsequent ini bisa digunakan 50% untuk ningkatin damage dan ningkatin attack recovery rate 30% untuk 2 ronde untuk si Ulquiorra. Dan sekali pun diawakan, damage-nya bakal meningkat. Dan jika Ulquiorra HP-nya jatuh di atas 50%, sorry, skillnya bisa memberikan tambahan damage setara dari presentasi defense-nya. Dan jika Ulquiorra HP-nya di bawah 50%, dia bisa mendapatkan shield setara presentasi dari damage yang dihasilkan dari serangan. Oke, ini buat bertahan sama menyerang bagus sih Ulqui versi 2. Dan di sini skill damage-nya 130% untuk 12, ditambah 12. Ini pasifnya di awal battle untuk tim barisan depan mendapatkan shield setara dari presentasi Ulquiorra HP 50%, dari setengah HP-nya dari Ulquiorra guys. Itu banyak banget shield-nya ya untuk barisan depan, itu bagus buat bertahan ya lane depan, itu shield-nya tebel soalnya. Dan 50% Ulquiorra defense itu bakal diubah jadi attack setiap Black Tortoise karakter di timnya yang ada di arena, dan semua damage Ulquiorra itu bisa dikurangi 5% dan maksimum 15%. Ini kalau keserang ya, ada pengurangan damage dan itu permanen, tidak bisa di dispel, nggak bisa dihilangi. Shield presentasinya 5,4%. Itu untuk skillnya. Ini specialty-nya tank, defense stealing dan strike back. Itu bagus guys.
Untuk quote-nya kayak gini kan. Doyo suru na yo. Jadi buat karakter-karakter core bagus nih. Ada Ichigo, Hatolode, Ulti, Verisato. Yang kedua, gampang nih. Yang sulit paling Ichigo Fastolode doang, ini yang lainnya gampang. Sama Ulti Verisato 1 buat bonus, guys. Kalau aktifin 5 bon, bonusnya HP 0,6%. Oke, itu. Jadi untuk gacha dan review skillnya itu aja. Kayak macam aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye-bye.